بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل في النار بعد pendengar yang dari Allah Subhanahu wa taala segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala kenikmatan yang masih memberikan kita segala nikmat-nikmat dunia yang mana kita bisa mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kata kepada Allah Subhanahu wa taala Salawat salam dan salam salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pendengar yang dimati Allah subhanahu wa taala pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kitab libas al kitabul libas wazina lil nisa. Yaitu, tentang pembahasan tentang pakaian seorang wanita. Bagaimana pakaian seorang wanita tersebut adalah menunjukkan pakaian yang sesuai apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah kita jelaskan bagaimana pakaian wanita, bagaimana wanita itu berpakaian, bagaimana wanita tersebut dalam bertingkah dan seterusnya dan agama telah memberikan cara, agama telah memberikan batasan-batasan bagi wanita muslimah. Dan pertemuan yang lalu kita telah membahas juga tentang syuruh libasil silmarah al-muslimah. Syarat ya syarat-syarat pakaian wanita itu seperti apa? Ya, pakaian wanita memiliki syarat-syarat yang mana apabila wanita berpakaian tidak sesuai syarat-syarat yang akan dijelaskan nantinya, maka pakaian tersebut harus dijauhi. Karena wanita adalah adalah sebagaikan mahkota yang mana tidak boleh orang lain apa melihatnya dengan yang tidak hak atau mengganggunya lebih-lebih lagi. Makanya agama Islam memberikan apa? memberikan sebuah wadah perempuan itu seperti apa berarti perempuan itu harus seperti ini dan seperti ini saat yang pertama bagi perempuan pakaian perempuan yang pertama waktu itu sudah kita jelaskan adalah ayyastura badan yaitu menutupi seluruh anggota tubuhnya sebagian para ulama illa ma minha kecuali yang tampak yaitu telapak tangan dan wajah yang kita sudah menjelaskan bagaimana hukum cadar dan sebagainya. Itu saat pertama. Jadi, pakaian wanita saat pertama adalah menutupi seluruh bagian tubuh yang ada pada wanita. Kaki, apakah juga termasuk Ustadz? Kaki juga termasuk. Makanya, wanita wajib menggunakan kaos kaki ketika dia keluar, ketika dia bertemu dengan laki-laki e, yang bukan mahromnya tentu dengan tujuan yang yang dibenarkan tetap pakai uh, kaos kaos kaki ya jangan sampai perempuan tersebut menampakkan dari dari kakinya adalah apa jari kakinya itu bagian bawah kalau bagian atas adalah rambut rambut juga tidak boleh ditampakkan juga maka seorang perempuan juga ketika dia pakai kerudung maka lebih baik dia pakai apa kalau sama sekarang adalah ciput ya, ciput biar biar enak atau biar e, rambut tuh nggak kemana-mana. Nah, jangan sampai menampakkan satu helai pun dari rambutnya. Kemudian syarat yang kedua pakaian wanita adalah yakuna zinatan fi nafsihi. Artinya pakaian tersebut jangan sampai pakaian itu sendiri sebagai perhiasan. Ya, pakaian itu sendiri sebagai perhiasan. Wanita boleh nggak memakai perhiasan? Boleh. Tapi dengan syarat-syarat ya, jangan sampai ditampakkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Tetapi di sini juga membahas jangan sampai pakaian yang di, yang dikenakan atau pakaian yang dipakai pakaian itu sendiri ada sebagai perhiasan yang ditampakkan. Walaupun pakaian tersebut sudah secara syari sudah menutup semua auratnya, tapi pakaian itu sendiri adalah sebagai perhiasan. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina, wala yubdina illa ma minha. Janganlah menampakkan di antara kalian wanita menampakkan zina perhiasannya kecuali yang tampak yang boleh ditampakkan yaitu wajah atau telapak tangan muallif rahimahullah Fa thiyab rijal Yang dimaksud pakaian itu sendiri sebagai perhiasan Adalah wanita tersebut memilih pakaian Yang jika pakaian tersebut dipakai Pandangan laki-laki itu tertuju kepada dia Tertuju kepada dia Artinya pakaiannya itu beda sendiri gitu. Dan pakaian tersebut adalah sangat mewah. Sangat mewah sekali. Menyebabkan apa? Menyebabkan laki-laki ketika wanita memakai pakaian tersebut, laki-laki itu langsung tertuju kepada dia. Wah, Masya Allah. Pakaiannya aja bagus. Walaupun cadaran, walaupun dengan cadaran. Pakaiannya bagus, mengundang apa pandangan orang lain mengundang pandangan laki-laki itu juga wanita tidak semestinya tidak boleh memakai pakaian yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini: "Thalathatun la tasal anhum". Ada tiga golongan kata Nabi Sallam yang tidak usah bertanya tentang keadaan mereka nanti. Gak usah ditanya keadaan mereka nanti di hari kiamat. Artinya bahwasanya keadaan mereka nanti di hari kiamat sudah celaka gitu loh. usah enggak usah ditanyakan lagi gitu. Siapa itu? Yang pertama adalah rajulun faraqal jamaah wa asha imamahu wa mata asiyan. Adalah laki-laki yang dia keluar dari kelompoknya. Ya, keluar dari kelompoknya dan dia menentang pemimpinnya. Artinya seperti pemberontak, ya kita tidak boleh memberontak pemimpin kita, tidak boleh kita memberontak siapa yang ada di atas kita. Kata Nabi SAW, "Wa ma Kalau seandainya dia tidak bertawar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mati, maka dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan pertama, artinya nanti di akhirat dia celaka. Golongan kedua, "Wa amatun au abdun abiq Yaitu hamba budak ya zaman sekarang sudah nggak ada budak zaman dahulu budak yang membangkang kepada kepada majikannya atau budak yang selalu lari dari majikannya itu juga celaka kata Nabi saw kemudian yang ketiga wa mraatun ghaba anha zaujuha qad kafaha mu'natud dunya fatabarrajat fatabarrajat yang ketiga adalah seorang perempuan yang mana suaminya tidak ada di sisinya. Mungkin suaminya pergi atau pergi kerja atau pergi kemana keluar kota. dunia. Ketika dia pergi suaminya sudah memberikan kebutuhan yang ia butuhkan di rumah. Artinya memberikan nafkah kebutuhan istrinya di rumah sudah mencukupi kebutuhannya. Ba'dahu. Tetapi wanita atau istri tersebut malah malah dia berhias diri keluar. Dia keluar dari rumah dengan perhiasan yang istimewa, perhiasan yang bagus, perhiasan yang memang niatnya untuk ditampakkan kepada orang lain. Maka kata Nabi SAW, sa anhum, "Udah, jangan tanya keadaan mereka nanti di hari kiamat, keadaan mereka di hari kiamat celaka." Pendengar jamaatnya Allah subhanahu wa ta'ala Perempuan muslimah Harus memperhatikan masalah ini Karena ini bukan masalah yang sepele Masalah yang Menurut saya adalah masalah yang sangat berat Ketika ada seorang muslim Memberanikan diri Menampakkan apa yang Ada pada tubuhnya untuk dilihatkan Kepada orang lain, pada orang lain Maksudnya kepada orang yang bukan mahramnya Itu adalah musibah sangat e, berbahaya sekali tentu para orang tua harus menjaga bagaimana anak perempuannya bergaul harus menjaga memperhatikan bagaimana anak perempuannya atau cucu perempuannya berinteraksi dengan orang lain lebih lebih lagi berinteraksi kepada lawan jenis begitu juga dengan jamaah para suami yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala harus menjaga bagaimana istrinya menjadi istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang mana dia menjaga dirinya ada suami walaupun tidak ada suami dia menjaga dirinya. Dia tetap menjaga kesucian dirinya karena kesucian dirinya yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala bukan suami. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Al International Islamic School, satu Gading Serpong. Gedung Bidar atau Madinah, gedung ini memiliki empat lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA full day, dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Al-Wildan mengutamakan Al-Quran dalam segala aspek dan Alhamdulillah banyak siswa Al-Wildan yang telah hafiz Al-Quran. Saat ini Al-Wildan memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi yang muridnya sebanyak 5.000 siswa dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Al Karim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal maksud amri huwa mar'ah. jilbab Maksud dari perintah menutup aurat bagi perempuan adalah menutup zina, menutup perhiasan yang ada di di badannya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menutup perhiasan tersebut tetapi bajunya adalah termasuk apa? Termasuk perhiasan. Ustaz terus bagaimana Ustaz? Pakaian wanita apa? Pakaian wanita itu ya sudah yang yang jelek-jelek aja. Enggak. Pakaian wanita tetap mengikuti syar'i dan tidak mencolok. Maksudnya tidak mencolok adalah apa? Ketika wanita memakai pakaian tersebut mata laki-laki langsung menuju ke wanita tersebut. Itu yang maksudnya mencolok. Yang lain pakai hitam, tapi satu malah pakai pink. Satu pakai warna merah. Satu pakai warna kuning. Akhirnya apa? Pandangan laki-laki langsung menuju kepada dia. Ya, atau di sebuah jamaah atau di sebuah perkumpulan yang mana baju yang lain itu biasanya biasa saja, sama saja gitu tetapi dia karena mungkin afwan karena mungkin orang kaya dia lebih memilih baju yang yang e, sangat menampakkan perhiasannya sangat kelihatan bahwasanya baju tersebut adalah baju mewah akhirnya juga para laki langsung menuju oh wanita tersebut seperti ini seperti ini seperti ini itu yang dimaksud tapi dari semua itu jamaah rahimahumullah, tujuannya agama seperti itu terhadap wanita bukan untuk menurunkan derajat wanita sama sekali tidak, justru malah meninggikan derajat wanita agar harga diri, agar e, pribadi wanita tersebut terjaga dari dari orang lain. Itu maksud agama itu e, memberikan persyaratan-persyaratan terhadap wanita dalam berpakaian. Itu saat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga pakaian bagi wanita adalah safiqan la yashif amma tahtahu yaitu jangan sampai bajunya tersebut sempit ya dayiq sempit dia ketat sampai apa yang ada di tubuhnya itu tampak. Itu artinya jangan sampai pakaian wanita tersebut ketat. Hanya terlihat apa namanya bentuk tubuhnya. Nabi SAW, Alaihi Wasallam ini juga harus diperhatikan bagi e, pendengar wanita Muslimah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW Wasallam bersabda di hadis yang sahih dari Sahih Muslim Nabi SAW bersabda sinfani min ahli nar lam arahuma. Hadis ini sudah kita bahas sebelumnya. Tapi kita ulangi lagi untuk penguatan. Ada dua golongan kata Nabi SAW yang mana dia min ahli sudah menjadi penduduk neraka. Lam arahuma. Saya tidak melihat mereka. Kata Nabi SAW keduanya tersebut. Siapa diantaranya adalah wa nisaun kasiatun ariyat kata Nabi yaitu wanita yang mana dia itu berpakaian tetapi dia seperti orang telanjang kata Nabi SAW. dia memang berpakaian berpakaian menutup aurat oke dia pakai kaos kaki pakai baju kemudian pakai semuanya pakai kerudung dan semuanya tetapi baju yang dia pakai menutup aurat tersebut ketat akhirnya apa akhirnya membentuk tubuhnya. Kata Nabi SAW ini yang dimaksud adalah kasiatun ariyat. Dia pakai baju tapi dia adalah telanjang kata Nabi SAW. Apa balasannya? La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha kata Nabi SAW. Dia tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Mencium baunya saja tidak tidak mencium, tidak mendapatkan, apalagi masuk surga. Yang mana bau surga itu didapat dari jarak yang sangat jauh. Ini harus diperhatikan untuk wanita muslimah. Jangan sampai memilih baju yang sempit, yang ketat, jangan. Karena apa? Karena dengan memakai baju yang ketat sehingga orang melihat bentuk tubuhnya dan bagaimana tubuhnya hanya masuk ke ancaman ini yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dia pakai baju, memang dia menutupin aurat, tetapi menutup auratnya tidak sesuai, malah dia menampakkan apa yang ada dalam tubuhnya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat untuk pakaian muslimah adalah ayyakuna adalah, jangan sampai pakaian tersebut memang tidak sempit, tidak ketat, longgar, tetapi kelihatan yang ada di dalamnya. Artinya, terawang. Kainnya itu tembus pandang, tembus pandang, kainnya tuh memang longgar, tapi dia tembus pandang. itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada uh, bahwasanya uh, an Usamah bin Zaid qala kasani Rasulullah Rasulullah sallallahu kubtiyah kathifa kanat mimma ahdaha dihd al-kalf fa kasawtuha imraati Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi Uh, baju kepada Usama bin Zaid uh, Kubetiah namanya artinya baju dia itu longgar uh, apa namanya kainnya itu tembus pandang ya tembus pandang Fakasau Tuha imroati kemudian Zaid Abu Zaid uh, Usama bin Zaid memberikan kepada istrinya Fakalah Rasulullah basqut katanya wahai Zaid Usama mana baju yang aku kasih kok enggak dipakai Ain kata Usamah bin Zaid mengatakan ya Rasulullah kasautu ha imraati ya Rasulullah aku sudah memberikan baju tersebut kau untuk untuk istriku Faqala li Rasulullah SAW alaihi wasallam murha faltaj'al tahtaha ghilalah Kata Nabi SAW, suruh istrimu untuk memakai ghilalah. yang memakai baju rangkep. Ya, memakai baju baju rangkep. Ini akhafu an hajma Karena saya takut kata Nabi dengan memakai baju tersebut kelihatan warna kulitnya, kelihatan bentuk tubuhnya terawang. Dia longgar tapi dia terawang bajunya. Itu juga tidak bo tidak boleh. Seandainya biasanya kaum wanita tersebut memakai seandainya lengannya yang kainnya terawang bisa terlihat kulitnya atau apa atau e, betisnya dan sebagainya itu juga tidak tidak boleh Syekh Albani rahimahullah pernah berkata seperti ini ya wa ilal ah, wa ilal ahwad di kitabnya yang ya, al jilbab ya kitab Syekh Albani rahimahullah fa ilal akhwat al muslimat في هذا الزمان نقول لا يكفي أن تستري شعرك ونحرك ثم لا تبالين بعد ذلك بلبس الملابس الضيقة والقصيرة التي لا تتجاوز في الساق وعلمنا أنه لا يكفي أن تلبسنا الجورب على ساقين المخشوفتين فعليكن أن تبادرنا إلى إتمام الستر kama amara Allah taala uswatun bin nisa al awal hina nazala amru bi khumur kata al rahimahullah wahai wanita muslimah ya wahai wanita muslimah sungguhnya bagi kalian tidak cukup kalian hanya menutup kepala saja hanya menutup kepala saja bajunya bagus tapi sebagian dari tubuh seperti betisnya tidak kamu tutupin atau sebagian betisnya terlihat Emang kamu memakai jawab? Emang kamu memakai kaos kaki? Tapi kaos kakinya yang transparan, kaos kakinya yang pendek sehingga terlihat apa betisnya. Kata Syaikh Bari rahimahullah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bagaimana baju wanita. Maka seorang wanita harus berpakaian sebagaimana yang Allah suruh. Ya Allah perintahkan kepada wanita. Itu kata Syekh rahimahullah. Karena pakaian wanita yang diperintahkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pakaian yang yang sempurna, yang abadi. Yang mana itu menjadikan wanita tersebut menjadi wanita mulia. Ya akhwati, Seorang wanita yang berpakaian sesuai yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan menjadikan wanita tersebut turun derajatnya Tidak sama sekali Bahkan menjadikan wanita tersebut derajatnya naik Tentu di si Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga di si manusia Derajatnya naik Bagaimana tidak dia telah mengindahkan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan terhadap tubuhnya Justru sebaliknya ya, Akhwati Yaitu wanita yang mana mereka Berpakaian tidak sesuai Bahkan melanggar tuntunan syariat Mereka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya Yang sangat rendah Dia menampakkan apa yang dalam tubuhnya Dia sengaja, dengan sengaja Dia menampakkan sehingga agar terlihat orang Sekarang sudah banyak apa sudah banyak eh, apa ya media yang sangat canggih, memang mungkin di dunia nyata mereka menutup auratnya dengan bercadar dan sebagainya, tetapi di dunia di media sosial malah dia mengumbar auratnya, marah membuat video-video yang memperlihatkan auratnya. Apakah termasuk dalam hadis tersebut? Termasuk dalam hadis ini? Bahkan sekarang lebih parah lagi. Dengan media yang ada yang melihat adalah seluruh yang ada di di Indonesia ini bahkan di dunia ini. Kalau seandainya hanya jalan saja di kampung ya di kampung hanya orang kampung tersebut yang melihat, nah, segelintir orang. Tapi kalau sudah masuk ke media sosial maka tidak menutup kemungkinan ribuan bahkan mungkin jutaan orang bisa melihat apa yang dia tampilkan. dan berapa dosa yang harus dia tampung semakin banyak orang yang melihat semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga uh, para wanita-wanita muslimah agar mereka semoga selalu istiqomah dan yang belum Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatinya sehingga mereka bisa berjalan atas syariat Islam, bisa berjalan bagaimana Islam mengajarkan cara berpakaian, agar berjalan bagaimana Islam mengajarkan bagaimana cara berbicara, cara berkomunikasi, cara bergaul dengan orang lain, lebih-lebih lagi dengan ala janib, dengan Dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya Mungkin hanya itu yang dapat, yang dapat uh, saya sampaikan InsyaAllah uh, syarat yang berikutnya Syarat kelima, ke-6, ke-7 dan ke-8 Kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya Barakallahu fikum jami'an Semoga ilmu yang disampaikan Menjadikan ilmu yang bermanfaat Dan menjadi ilmu yang dipraktikkan dalam sehari-hari والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تف... يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا